gitu. Yuk. Tabrak terus. Ya, Pak Sandi. Kendanya hari ini yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan tambahan terkait keterangan yang sudah pernah disampaikan sama Kak Eren minggu lalu. Mungkin ada beberapa bukti juga yang akan kita masukkan. Kemudian juga nanti untuk rilis berikutnya kita akan bersama-sama dengan pihak penyidik ataupun dengan Pak Kapolsek. Tapi yang pasti kita selaku kuasa hukum dan lain kami sendiri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak kepolisian, terutama Kapolres Jakarta Selatan dan juga Kapolsek Setiabudi yang telah menerima laporan kita dan menjalani prosesnya dengan cepat sampai dalam waktu yang sangat singkat sudah ada pelaku yang diamankan. Jadi kami mohon waktu untuk memberikan keterangan tambahan di penyidik. Nanti mungkin setelah ini kita akan rilis bersama, mungkin kalau misalnya nanti memang diperankan bisa bareng dengan Kapolsek. Bang, kabarnya mobilnya yang belum ditemukan Bang ya? Kalau pelakunya mengenai itu nanti silakan tanyakan ke pihak penyidik karena kami baru mendapatkan informasi sudah ada pelaku yang diamankan. Kedua juga kita belum tahu siapa yang ada di dalam situ dan apakah yang sudah didapatkan oleh pihak penyidik. Keren, gimana responnya ketika tahu sudah diamankan? Bersyukur, kalau saya sih semuanya saya tahu dari awal ada Bang Sandy dan juga di sini teman-teman polisi dari Polsek Setiabudi juga kooperatif banget. Bang Arif, Oktora juga sangat luar biasa, berkomunikasinya lancar sekali. Jadi ya itu tadi dikatakan bahwa saya juga sekarang ini hanya bisa bilang terima kasih buat kerja kerasnya, buat teman-teman kepolisian dari Polsek Setiabudi. Karena ini singkat sekali, cepat banget. Di luar perkiraan saya bahkan, jadi kalau mau dihitung hari, nggak sampai satu minggu. Jadi saya sangat memberikan apresiasi setinggi-tingginya buat tim dari Bang Arif Oktora. Hari ini mau ketemu langsung Bang sama pelaku? Mudah-mudahan, kita belum tahu. Ini makanya sampai di sini sama Bang Sandy. Karena Bang Sandy juga update-nya tiap pagi gitu. Dia udah kayak orang tua saya, jam 6 pagi udah ditelepon. Jadi saya ikutin update dari Bang Sandy aja. Dan ini belum tahu nih kita mau masuk ke dalam. Jadi nanti mungkin saya sama Bang Sandy dan mudah-mudahan ditemani sama Kapolsek untuk bisa rilis. Tapi kalau mau ketemu ada yang mau disampaikan masih ke polisi? Saya cuma mau tahu dia siapa. Karena kan dia cuma 7 hari ya kerja sama saya. Dia siapa? Karena saya kenalnya dari teman saya. Dia freelance driver buat teman saya. Dan menurut teman saya dia adalah orang yang berperilaku baik dan baik. Tapi saya cuma mau tahu aja dia siapa sebenarnya, motifnya apa, tujuannya apa, dan rencananya apa gitu. Saya penasaran. Oke, terima kasih. Oke, foto dulu Kak Karen. Pada malam hari ini ya, saudara Karen Delano ya didampingi oleh kuasa hukumnya ya, saudara Sandy Arifin ya, telah diambil keterangan tambahan ya terkait kasus yang terjadi kemarin ya, yakni penggelapan yang dilakukan oleh supir pribadinya ya. Kejadian tersebut dapat kita ungkap ya pada hari Sabtu sekitar pukul 16.00, kita tim dipimpin oleh Kanit Reskrim AKP Baktiar yang melakukan penangkapan di wilayah Bandung ya, Jawa Barat. Jadi kami dari Polsek Metro Setiabudi melakukan penyelidikan secara mendalam hingga ditemukan yang bersangkutan berada di wilayah Bandung. Sebelumnya tim melakukan pemeriksaan ya dan penggeledahan ya, di satu tempat yang menjadi tempat tinggalnya selama ini di wilayah Depok. Dari situ kita mendapatkan informasi dan keterangan tambahan hingga sampai kepada Bandung, Jawa Barat. Sore hari ini ya kami juga berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 orang yang terlibat ya dalam kasus penggelapan tersebut. Dengan inisial adalah B dan H. Untuk perannya sendiri masih dalam pemeriksaan.
Jadi sementara malam hari ini hanya itu yang kami dapat sampaikan. Namun tidak menutup kemungkinan akan terus dilakukan pengejaran. Untuk unit kendaraannya sendiri, ya sementara masih dalam pengejaran. Ya, keberadaan sudah kita ketahui. Ya insya Allah dalam waktu beberapa jam, ya kita dapat temukan. Terkait modus ini, ya kami duga ya supir tersebut merupakan sindikat penggelapan kendaraan dengan modus sebagai supir pribadi. Mungkin itu saja sementara yang dapat kami sampaikan. Sosok identitas sudah dapat kita ungkap. Ya, dua orang masih kita lakukan pengejaran ya sebagai DPO. Ya, kemungkinan juga terlibat. Jadi total yang terlibat ya kami duga adalah sebanyak 5 orang. Ya, untuk identitas supir sendiri dari awal kita sudah ketahui. Ya, namun status pelaku tersebut memang berpindah-pindah. Ya, artinya tidak menetap. Dan ini memang sebagai profesi. Oleh karenanya kita menduga yang bersangkutan adalah sindikat penggelapan kendaraan bermotor. Dan ada indikasi mobil sudah dijual? Jadi pada saat kita mengamankan pelaku, ya, mobil tersebut sudah berpindah tangan. Keberadaannya sendiri sekarang kita sudah ketahui. Ya insya Allah dalam waktu dekat kita dapat temukan. Berarti ada penadahnya ya? Nah, itu masih kita kembangkan dulu ya. Sementara dua orang yang kita amankan pada hari ini ya masih dalam pemeriksaan secara intensif. Yang FE ini kapan ditangkap? FE ini kita amankan pada hari Sabtu. Ya, pada hari Sabtu, namun karena masih kasus ini masih dalam melakukan pengembangan untuk menemukan unit kendaraan yang di mana kendaraan tersebut sudah berpindah tangan. Ya, sehingga kita melakukan penyelidikan secara mendalam, ditemukanlah dua orang yang terlibat yang baru saja kita amankan. Dua orang yang terlibat ini siapa? Maksudnya dalam konteks dia penadah mobilnya atau seperti apa? Itu masih kita lakukan pemeriksaan. Artinya komplotan ya. Dugaan sementara adalah ini sindikat. Ya. Ditangkapnya hari ini. Ya. Kita masih melakukan pemeriksaan secara intensif untuk mengembangkan lagi apakah ini merupakan satu jaringan yang profesional. Ya, artinya kita masih terus melakukan pengejaran terhadap unit mobil yang memang belum dapat ditemukan hingga hari ini. Namun keberadaannya sudah kita ketahui. Dari keterangan ya mengatakan faktor ekonomi, namun kita masih menduga karena ini terkait dengan satu sindikat, karena mereka satu sama lain saling mengenal, sehingga kita masih melakukan pendalaman. Oke, apakah ini pertama kali atau yang kedua kalinya yang dilakukan dari SKI? Nah, itu masih kita terus lakukan pendalaman. Menurut keterangan satu kali, namun dengan modus yang ada, dengan saling mengenal satu sama lain dengan tersangka-tersangka yang terlibat yang kita amankan pada saat hari ini, ya kami menduga ini adalah satu jaringan. Kan udah diceritakan kan kronologinya, yaitu tanggal 27 terakhir saya melihat mobil itu sama bapak itu jam 4:30 sore di apartemen saya. Setelah saya pulang dari fitness itu jam 1 siang, 3 jam itu kan saya gak ketemu sama dia karena dia di parkiran kan. Jadi terakhir kali saya tahu bahwa tidak ada pelaku ini dan juga mobil saya jam 4:30 sore di tanggal 27. 28-nya saya ke sana. Mas Karen, bertemu dengan pelaku tadi saja sudah dipertemukan? Saya sebenarnya ini malah manajemen saya yang terpukul sekali ya. Saya juga sebenarnya teman-teman, tapi ini bapak tuh udah tua, 54 tahun. Ini saya juga, saya nggak bisa marah juga ngelihat dia. Sebenarnya malah saya kasihan. Maksudnya saya kasihan ngelihatnya tuh, saya malah kayak saya kayak diingatkan saya punya orang tua bapak saya. Saya jadi ingat almarhum papa saya gitu. Karena dia udah tua banget gitu ya. Makanya tadi saya cuma bertanya bapak apa motifnya, kenapa saya orang ini. Jadi kalau ditanya sama teman-teman wartawan saya gimana, ya dalam hati saya mengampuni beliau lah. Saya udahlah, saya serahkan kepada teman-teman kepolisian dari Bang Arief Tora dan juga
Bang Bahtiar, ya saya berikan kepercayaan kepada teman-teman kepolisian, tapi saya bilang sama Bapak tadi, supir, saya bilang Bapak tetap harus melanjutkan pertanggungjawaban ini kepada lewat teman-teman kepolisian hukum. Artinya proses hukum tetap berjalan. Gitu. Tapi kalau ditanyakan saya di mana, saya maafkan beliau, saya ya udahlah. Karena ya yang penting ini pembelajaran besar buat saya. Mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi buat semua teman-teman semua warga masyarakat Indonesia lah. Ternyata di sini saya belajar banyak. Belajar semua, karena ini kan pengalaman pertama kali saya bisa di halaman sih ketemu sama bapak-bapak, abang-abang kepolisian yang hebat-hebat. Ini pengalaman pertama, jadi ini juga menjadi pembelajaran yang pertama buat saya yang besar sekali. Berarti artinya SOP di dalam penerimaan karyawan itu benar-benar harus telitinya sangat luar biasa. Begitupun juga surat-surat mereka di saat mereka awal kerja itu memang harus lebih detail lagi. Jadi ini pembelajaran buat kita lah. Tadi tuh ngomong sama sosok sebenarnya supir itu siapa? Maksudnya? Sosok sebenarnya baru ketahuan kan, katanya dia menyamar sebagai supir dan sosok asli seperti apa? Ya nanti rilisnya biar, maksudnya biar dari Bapak. Nanti aja semuanya setelah kita selesaikan semua ya, tuntaskan kasus ini, artinya keberadaan kendaraan sudah kita ketahui. Ya ketika semuanya sudah lengkap, ya rencana kami Jumat akan melakukan rilis yang dipimpin oleh Kapolres Jakarta Selatan. Ya. Mudah-mudahan sudah lebih lengkap maksudnya ya. Lokasi di mana dan nanti di sini atau? Nanti kami sampaikan lebih lanjut ya. Oke, Kak Karen, tadi ada obrolan kah selain mungkin bertanya kenapa kali saya, dan ada permintaan maaf mungkin dari pelakunya sendiri? Dia bilang dia minta maaf, dia menyesal. Itu aja yang dia bilang. Itu aja sih. Waktunya lagi bilang apa dia? Dia bilang katanya reflek aja. Dia sih dia ngomongnya gitu, tapi ini manajemen saya juga berpikir udah ya, ya udahlah biarin dari teman-teman, dari abang-abang saya ini yang melakukan penyidikan yang lebih lengkap lagi. Kan tadi dikatakan Jumat, jadi semuanya akan jadi lengkap nanti di hari Jumat. Dan ada ekspresi mukanya mungkin menangis kah saat meminta maaf? Siapa? Atau biasa aja pelakunya sendiri? Iya, dia nunduk aja. Dia nunduk aja. Ya pokoknya ini saya, karena ini pengalaman saya pertama, saya tuh yang membuat saya kagum dan kaget karena cepet banget prosesnya. Berapa hari, Bang? 5 hari. Untuk menangkap hari, pelaku tersebut kita membutuhkan 2 hari ya. Namun untuk pengembangan terkait keberadaan jaringan yang lain ya, sindikat yang lain, dan keberadaan unit mobil yang sudah berpindah tangan ya, sehingga pada hari ini kurang lebih 4 hari kita temukan progres ya. Siapa yang mengetahui keberadaan kendaraan saat ini? Kak Karen, ya. Apakah ada proses RG? Proses RG justice. Itu belum ya. Nanti kita fokus kepada pemeriksaan dan pengungkapan kasus ini secara lengkap ya, dan tepat pasti ya. Ya. Nanti lah belum. Ini kita nungguin sampai Jumat. Kita nungguin dulu karena kan tadi dikatakan abang-abang ini sedang lebih mendalami lagi. Jadi posisi mobil saat ini masih di tangan seseorang ya, yang di mana keberadaannya sudah kita ketahui. Ya, makanya doakan kita juga ya, semua prosesnya lancar pengejaran hingga kita bisa melakukan rilis pada hari Jumat. Karena semuanya sudah dapat titik terang. Oke. Ya, itu aja ya. Terima kasih. Ya, saya tadi dulu satu lagi ya. Ya, saya mau kasih tahu sama teman-teman wartawan. Saya cuma mau bilang terima kasih banyak buat ini. Ini luar biasa karena tadi saya bilang cepatnya, waduh, luar biasa. Buat ke semua teman-teman kepolisian dari Polsek Setia Budi, Metro Setia Budi, Jakarta Selatan yang dipimpin sama Abang Arief Oktora ini, itu luar biasa. Bang Bahtiar juga sangat luar biasa. Juga kuasa hukum saya, Bang Sandy, mereka sangat very kooperatif dan juga apa ya, memprioritaskan ini. Ini yang membuat saya yakin gitu, dan saya belajar karena saya warga sekitar. Jadi ini membuat saya yakin dan merasa jauh lebih aman gitu. Artinya adalah banyak belajar dari sini, dan mereka-mereka ini sangat hebat sekali untuk benar-benar apa ya, menanggapi ini dengan memprioritaskan ini sangat luar biasa. Jadi terima kasih buat Abang Arief Tora dan juga Bang Bahtiar, teman-teman kepolisian sini. Terima kasih banyak buat kerja kerasnya yang sangat luar biasa ini, membuat saya kagum. Terima kasih. Terima kasih.